pembangkit listrik tenaga surya atau matahari, karena energi yang tersedia di luar itu matahari. Ya, karena kita ini dalam. Ini dua contoh aja. Cuman kalau kita bisa memakai di luar, nanti kita pakainya di atas tanah genteng pakai matahari. Dan nanti ada juga ini air. Cuman karena takut basah, kita dinginnya manual aja ya. Soalnya waktu itu pernah juga dibikin apa yang kemarin kan kemarin pakai air itu ini jadi kotor. Ada nanti dari cowok ini rumah masing-masing aja ya. Kalau pembangkit listriknya namanya apa?
Oke. Nah, percobaan yang kedua, kakak mau makin mungkin salah satu nih dari kakak-kakak semua di sini. Kan kalau Surya dan rumahnya di mana dong? Rumah di luar. Panas tapi ya. Nah, ada yang mau keluar? Nah, kita akan coba pemakai listrik tenaga surya ini di sini. Nah, tentunya pakai apa dong? Bagian tumbuhan mana yang mampu menghasilkan makanan dengan menyerap sinar matahari? Oke, apa? Oke, daun. Boleh kasih kepada. Namanya siapa? Oke. Nah, penelitiannya adalah? Iya, itu dia adalah energi dari apa? Energi cahaya. Buat di rumah bisa.
beli dinamo, nanti diputar di sini. Kalau kakak-kakak lihat di dalam ini ada gulungan, ada apa aja? Magnet, ada gulungan kawat yang nanti akan menghasilkan listrik ketika di apa? Diputar. Oke, nah itu jadi kakak-kakak kalau pengen tahu konsep dasar dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga bayu, atau tenaga angin ya, apalagi yang berputar. Selain itu, tenaga bumi. Wah, ini belum ya? Belum enggak warnanya? Belum enggak warnanya? Enggak. Oke, warnanya juga terlalu lurus sedikit ya. Oke, terima kasih Kak Isya. Sekarang gantian. Siapa yang duluan nih? Kasih dulu, boleh coba. Siap. Yang mana duluan ya? Oke. Nah, coba tuh cara kedua, ketiga dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini foto tiga. Kak Zeki sama Kak Noval ya, kita kan kita ketemu. Oke, kita ketemu.
Kalau nggak ada silakan dituangkan secukupnya. Setelah dituang. Sampai tadi.